kedua-dua mereka ini sudah berbincang lebih awal. Jadi bagi saya pihak keluarga Azira ini menerima saja apa yang sudah diperbincangkan lebih awal. Ya, terima kasih. Untuk kita lebih jelas ya, macam saya kata tadi lah, minta maaf lah. Ya. Saya ni dah, kerja saya dah macam itu. Ya, ya. Memang sudah ada persetujuan, tetapi untuk kita menjadi lebih terbuka, saya ada list ya, apa yang telah dipersetujui dan saya akan sebut di sini. Okay. Supaya kita dapat confirm, kita dapat memeteraikan apa yang sebenarnya disetujui di belakang tapi oleh kedua-dua pihak. Jadi kita supaya menjadi transparent lah, supaya menjadi satu yang terbuka ya, antara kedua-dua keluarga. Yang pertama adalah wang hantaran ya. Wang hantaran yang disetujui adalah ringgit Malaysia 15,000. Betul kan? Betul kan? Betul. Keluarga? Keluarga ya. Pihak perempuan? Ya. Betul. Ya. Betul. Betul. Okay. Memang saya dah dapat list juga. Tarikh pemberian wang hantaran tadi akan dihantar pada atau sebelum 12 hari bulan 3 tahun 2013. Ahad, betul? Ya. Kemudiannya, tarikh untuk bertunang adalah pada 30 Jun 30 hari bulan 6 tahun 2017. Okay. Betul kan? Seterusnya, tarikh nikah dan majlis perkahwinan di Keningau ni, di Keningau sini adalah pada 1 Julai 2017 hari Sabtu. Seterusnya, mas kahwin adalah sebanyak RM100. Betul. Seterusnya, bilangan hantaran daripada lelaki adalah 7 hantaran. 5 hantaran. So lelaki adalah 5 antaranya. Dan itu ya. Seterusnya yang di peringkat tarikh perkahwinan di sana, di tempat tadi adalah pada 8 Julai. Iaitu seminggu selepas perkahwinan di sini lah, majlis perkahwinan di sini. Ini yang saya dipahamkan oleh adik saya bahawa telah disetujui dengan keluarga Zira di peringkat sini. Jadi saya minta kita confirmkan apa yang saya sebut tadi. Boleh disetujui ya? Ya, memang sebenarnya list itu telah diberikan dengan kita dan memang pada peringkat kita, kita tidak ada halangan tapi kita bersetuju dengan semua. Supaya orang bilang tidak banyak cerita, lebih baik kita ikut seperti mana yang telah kita list sudah. So, daripada keluarga saya ini, terima kasih sangat kepada keluarga Zira, keluarga di sini, dan semoga kita dapat pertolongan dan restu daripada Tuhan supaya apa yang kita rancangkan ini dapat diteruskan, supaya dapat disatukan dua keluarga. Insya-Allah. Ada apa? Bos ada apa-apa nak ni? Saya pada abang sulung pada dalam keluarga ada hari ni lah. Sebenarnya ayah kami ini namanya Azhari. Dia telah meninggal tahun 2012. Jadi sekarang semuanya sepatutnya terjatuh kepada saya. Tapi sebabkan dia lebih pandai bercakap, saya serahkan dia kepada dia bercakap. Saya kalau
cakap bahasa kampung saya bisa. Dan apa yang kami harapkan sebenarnya selepas ini agar kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala agar segalanya dapat berjalan dengan lancar. Sebab orang kata dalam tempoh ini ni dia punya cubaan ni mungkin tinggi. Jadi kita sama-sama berdoa lah. Kita semua berdoa, mudah-mudahan kita semua orang bilang dikurniakan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan semoga kita ini semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepanjang hayat kita. Satu lagi ya, sebagai dah kita persetujui tadi segalanya itu adalah terma-terma yang telah kita persetujui. Jadi sebagai tanda, saya minta maaf lah saya gunakan terma ni ya. Okay. Booking. Sebagai tanda booking, kita ada bawa sebentuk cincin. Jadi kalau bolehnya minta supaya disarungkan oleh ibu saya kepada Tanda Azira. Duduk di sini lah. Sana Yadu pun duduk di sini. Banyak dah ambil gambar dia pun. Sebab bukan saya, tapi ini. Yang berambut, yang tak berambut. Jadi, saya fikir barangkali majlis kita ini kita beranggapan kita sama-sama konstitusi dan semua pihak dengar dengan semua apa yang dijelaskan daripada pihak lelaki dan juga penerimaan daripada pihak keluarga perempuan dan begitu barangkali mungkin boleh juga barangkali saya bagi ruang kepada Abang Sel untuk bercakap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terlebih dahulu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini dua keluarga yang bakal kita pertemukan dan mudah-mudahan di awal ini kita doakan semoga permulaan ini akan terus berakhir dengan satu pencapaian yang dapat menyatupadukan keluarga kita ini dalam orang tua-tua bilang membesarkan keluarga. Jadi kita juga rasa bersyukur bila keluarga kita ini pun macam dapat membesarkan keluarga semenanjung terutama daripada ini daripada negeri Kajang. Jadi orang-orang inilah hari ini kita membesarkan keluarga di keluarga kita semakin besar. Jadi apa yang kita rasakan hari ini kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena perbincangan kita pagi ini yang sememangnya kalau ikut kebiasaan pada hari ini dalam zaman modern ini kedua-dua bakal itu berbincang wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut an najatin anna wal afana lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من الله منكم الله تبارك وتعالى يا dan yang terakhir sekali ya, saya takut saya tadi terlupa ya. Saya ingin on behalf daripada pihak keluarga saya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan salam kami kepada ayah kepada Zira yang tiada di sini, kerana tanpa dia memberi kebenaran maka tak akan berlaku. Terima kasih.